Barang perubahan yang ada, kita akan keluarkan garis panduan. So, yang ini akan berubah dari masa ke masa lah, so, saya tak nak go through. Sebab sekarang ni pun dia dah ada 3 version lah. Version 2.0, dia ada 4. 2.0, 2.1, 2.2, 2.3. Dan sekarang dah 2.3 lah. So, ada beberapa perubahan yang kita dah buat amendment disebabkan discussion macam ni lah. Ada input yang baru. Mungkin ada keperluan untuk kita tambah baik atau yang kita kena gugurkan daripada requirement tu lah. That's why kita memang sangat mengalulkan lah kalau sekiranya ada feedback. Tapi kalau baru dah start, mungkin baru tahulah apa yang perlu, apa yang diperlukan. Okay, next. So ini adalah garis panduan. Ini pun kalau masuk dekat website kita, you boleh dapatkan garis panduan yang lengkap. Ya, daripada A to Z, semua ada kat sini. Apa yang saya present kat sini pun, semua ada dekat sini dalam garis panduan ni. Dulu dia ada 150 muka surat ni lah. Sekarang dia dah reduce, dah tinggal 50 muka surat saja. Tak banyak lah. Semua dah banyak kita buang, masuk ke ruang. So, dah tinggal sikit. Ya? Okay. So, inilah benda yang ada di dalam guideline ni. Transaksi yang melibatkan pembeli, penyata, pengeluaran bayaran balik, penyusit dan sebagainya lah. So ada juga kat sini kita letakkan keselamatan cyber. Yang tanya tadi, selamat atau tak selamat, apa ketindakan di pihak kami untuk memastikan data yang dimasukkan di dalam e-voice tadi adalah selamat ataupun tidak. Kita memang sangat-sangat lebih berat lah tentang keselamatan cyber ni. Okay, nanti last nanti saya akan tunjuklah apa sistem yang kita buat ni dikontrol oleh sistem oleh siapa, pada mana yang pastikan bahawa data ni selamat. Okay, next.